Di sini juga kalian bisa beristirahat ya, duduk nyantai seperti di rumah sendiri. Jadi kalian itu nggak usah canggung karena di sini juga bukan hanya orang Indonesia ya yang suka duduk-duduk di IKEA daripada kita di luar. Panas banget, terus kadang hujan, jadi mending kalian ke sini dah. Sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Remotivasi. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, di Hong Kong itu sekarang cuacanya itu panas, hujan ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau review IKEA yang ada di Hong Kong ya. Nah, di sini juga kalian bisa duduk nyantai. Di sini juga kalian bisa beristirahat ya, karena banyak banget bukan hanya dari warga Indonesia tetapi juga warga setempat. Mereka juga suka duduk-duduk di IKEA ya. Mungkin tempatnya nyaman ya, kayak rumah sendiri gitu. Udah gitu ber-AC daripada di luar panas kepanasan, hujan kehujanan. Jadi mending kalian mampir ke IKEA. Oke, untuk sahabat semua, tonton dan saksikan sampai selesai ya. Thank you.
itu tadi ya sahabat semua, IKEA yang ada di Hong Kong, tempatnya di Causeway Bay. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.